masyarakat jangan tanya saya kapan saya kembali. Ya, ya. Tanya diri kalian kapan Anda mau kasih kembali saya. Jadi itu satu. Kalau saya sudah melihat perubahan seperti apa yang diharapkan masyarakat. Umur saya 71 tahun ini. Saya enggak turun lagi untuk apa? Paling-paling itu anaknya Pak Dirum saya dukung itu. Karena belum. Tapi saya tidak mau bercerita jelek. Saya mau cerita apa adanya saja. Jadi alasan saya kenapa saya kembali karena saya belum melihat apa yang ada sekarang. Belum seperti apa yang diharapkan oleh masyarakat. Ada yang lain mungkin? Apa nih? Kan rakyat susah. Saya kan Nasdem. Tapi karena pintu tertutup Nasdem untuk saya, kan saya mesti cari partai politik lain. Kan di undang-undang mengatakan orang bisa jadi bupati itu kalau diusung oleh partai politik dan mungkin independen. Saya karena undang-undang itu saya tidak bisa karena tidak diusung. Ada aturan internal partai lalu saya berpangku tangan, matilah masyarakat itu. Jadi saya bilang sama Pak Surya Paloh, kalau dia menang tidak ada masalah Pak untuk partai. Kalau saya menang, masa saya korbankan partai? Soal sanksi. Sanksi kepada saya. Saya sudah minta. Tapi kan keputusan bukan di tangan saya. Jadi saya serahkan sepenuhnya kepada partai. Mudah-mudahan tidak. Jangan ada pertanyaan lanjutan kepada saya lagi mengenai ini. Kalau jadi, wakil kan? Wakil sudah kan disalahkan. Begini, moral saya membuat saya harus milih dia. Kalau saya milih orang lain, apa omongan Andi Rum kepada saya? Orang tua bangka begini, kok masa anak saya dulu dia pakai ke sekarang tidak mau lagi? Kan saya rusak generasi muda yang kalian ini. Kalau kuda dipegang talinya ini, dipegang mulutnya tidak bisa, apalagi saya rusak anak Anda semua.